بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ayuhlah ikhwah azanillahu Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang fenomena akhir zaman. Pembahasan kita masih tentang dajjal laknatullah alaih dan belum selesai dan ini pertemuan kedua pembahasan tentang dajjal. Dan mungkin masih dibutuhkan sekitar dua kali pertemuan lagi untuk menuntaskan tentang dajjal. Dua, dua kali pertemuan selain pertemuan hari ini ya, kita sedang membahas uh, sudah membahas tentang karakteristik dajjal, makna dajjal, tempat keluarnya dajjal. Dan Dajjal itu tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah Sekarang kita lanjutkan kepada Atba'ud Dajjal Siapakah pengikut Dajjal? Jangan sampai kita yang menjadi pengikutnya Kebanyakan pengikut Dajjal adalah Yahudi Syiah, ahlakahumullah. Orang Ajam, orang Turk dan beberapa orang Arab yang bodoh serta para wanita. Dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Yat ba'un dajjal min yahudi asbahan sab'una alfan alaihi tayalisah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dajjal akan diikuti oleh ribu Yahudi Asbahan. Asban itu Iran. Salah satu daerah di negeri Persia atau Iran sekarang. Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafizahullah Menyatakan Disebutnya Asbahan Yang agamanya 100% Majusi Syi'i Rafidhi Karena dari dahulu Mereka selalu membantu Yahudi Membantu orang-orang Yang kontrak terhadap kaum muslimin Sampai sekarang mereka ada 70 ribu Menjadi pengikut Dajjal Dan mereka memakai pakaian yang menutupi Pundak dan badan mereka Dalam riwayat Imam Ahmad Sab'una alfan alaihi tijan Mereka berjumlah 70 ribu orang Dan mereka memakai kain penutup di atas badannya. Wajah mereka seperti wajan yang dipermak, wajan yang dipalu. Si permukaannya rata seperti ratanya, wajan yang dipalu rata tapi bergelombang-gelombang ada gelambir-gelambirnya di arah wajahnya. Sebagaimana hadis dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an yatbaahu akwamun kaanna wujuhahum al majanul mutarraqah bahwa mereka dajjal itu diikuti oleh beberapa kaum. Wajah-wajah mereka itu seolah-olah wajan yang dipukul-pukul dengan palu. dan berkata Al Imam Ibnu Katsir wallahu wallahu alam anal murada haula ituruq ansarud dajjal dan yang dimaksud dengan turuk bukan Turki yang sekarang karena turuk itu Turki itu belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi oleh Nabi sudah disebut di dalam hadis oleh para sahabat juga sudah disebut di dalam riwayat-riwayat dari mereka tapi yang dimaksud dengan turuk adalah para penolong dajjal selain itu yang menjadi pengikut adalah orang ajam ajam itu artinya apa selain bangsa Arab dan ciri-cirinya dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an la taqumus sa'a hatta tuqatilu khuzan wa kirman min al-a'ajim humrul wujuh fatsul unuf sigarul ain ka'anna wujuhahum al-majanul mutarraqah ni'aluhum sya'ar tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian memerangi bangsa khuz dan kirman dari bangsa azab ajam ciri-cirinya adalah wajah mereka wajah mereka warnanya merah kulit wajahnya merah hidungnya pesek untung saya tidak merah Sigarul ain Matanya kecil Sipit Wajahnya itu seolah-olah Wajan yang dipukul-pukul Dengan palu Sedangkan sendal-sendal Mereka terbuat dari bulu Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari Kitabul Manaqib Bab Al Alamatun Nubuwah Adapun keterangan yang menjelaskan kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Arab karena kebodohan yang menyelimuti mereka hanya orang-orang Arab yang bodohnya saja. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dari Abu Umamah hadis yang panjang di tengah-tengah hadis itu Rasul Alaihissalam bersabda tentang Dajjal بسرطة فتنة هي دَهْشَةَ. بليبر وإن من فتنته الدجال أَي أن أَي يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم. فيتمثل له شِيْطَانٌ في سورة أبيه وأمه Fayaqulani ya bunaya Itba'hu rabbuk Di antara fitnah dajjal adalah Dia akan berkata kepada beberapa orang Arab Arab Baduy Arabi artinya Arab Baduy Arab yang jauh dari Madinah Jauh dari pendidikan pembinaan Arab perkampungan yang jauh dari ilmu Kata dajjal kepada orang-orang Arab Badu yang bodoh itu, "Bagaimana pendapatmu bila aku bangkitkan lagi ayah dan ibumu yang sudah mati? Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Aku adalah Rabbmu?" Orang Arab yang bodoh tadi mengatakan, "Iya." Lalu datanglah dua setan menjelma menyerupai ayah dan ibu dari orang tadi. Lalu setan yang berwujud ayah dan ibunya itu berkata wahai anakku ikuti dia. Ikuti Dajjal karena sungguhnya dia adalah Tuhanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dalam kitab Sunannya Kitabul Fitan Bab Fitnatul Dajjal dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al Jami'us Shaghir. Jadi orang-orang Arab yang menjadi pengikut Dajjal itu adalah Arab-Arab Baduinya yang bodoh, yang jauh dari pendidikan dan pembinaan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun wanita, mereka juga banyak menjadi pengikut Dajjal. karena lemahnya mental mereka dan mudahnya hati mereka untuk terenyuh dan terpengaruh. Mereka mudah menjadi pengikut dajjal. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yanzil yanzilud dajjalu fi hadis sabakhah al Fayakunu aktharu man yakhruju ilaihi an-nisa Hatta inna ar-rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibni wa, wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi Fayuthiquha ribatan makhafatan an takhruja ilaihi Kata Nabi SAW, Dajjal ini akan keluar di lembah ini nih, lembah Mirqanah namanya, sebuah lembah yang ada di luar kota Madinah. Sebagaimana kita ketahui Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah. Dajjal hanya menunggu di luarnya di sebuah lembah namanya Mirqana. Maka kebanyakan yang keluar dari kota Madinah untuk menemui Dajjal adalah para wanita. Sehingga seseorang di zaman itu kembali ke istrinya kembali ke ibunya, ke putrinya, ke saudarinya dan ke bibinya lalu orang itu mengikat diikatlah istrinya, diikatlah ibunya, putrinya, bibinya, saudarinya karena takut mereka akan keluar untuk menjadi dajjal. Ini mengisyaratkan pesona dajjal bagi para wanita itu luar biasa. Padahal secara fisik seperti yang kita sudah jelaskan Dajjal ini buruk Dajjal ini kata orang Bandung mah goreng patut Artinya buruk rupanya bayangkan ya Bentuk fisiknya matanya picek sebelah gitu ya Pendek tapi kekar rambutnya ikal Kemudian Kedua kakinya letter O, bengkok dan yang lain-lainnya Secara fisik jelek, tapi pesonanya terhadap para wanita luar biasa Sehingga wanita banyak keluar menemui dajjal di luar kota Madinah Sehingga para laki-laki saat tersebut sampai mengikat ibunya Mengikat istrinya, putrinya, saudarinya, bibinya Khawatir keluar terpincut pesona Dajjal yang goreng patut tadi. Itulah beberapa keterangan yang menjelaskan tentang para pengikut Dajjal, laknatullahi alaihi. Adapun beberapa bentuk fitnah Dajjal. Atau boleh dikatakan kesaktian Dajjal yang kemarin ditanyakan, yang sempat juga kita bahas sekilas. Fitnah Dajjal sebesar-besar fitnah yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia sejak diciptakannya Adam sampai nanti Hari Kiamat, karena apa? Karena Allah telah memberikan keluar biasaan. Kesaktian, katakanlah, dia itu sakti mandra, mandra guna yang kesaktiannya tak terjangkau oleh akal, membuat pikiran merasa heran dan takjub. Di antara kesaktian dajjal tersebut dia punya api dan air, yang terlihat api sebenarnya, air yang terlihat air sebenarnya api. Dia punya surga dan neraka Dia punya apa namanya ee, Nahar atau apa ee, Sungai Sungai air yang jernih Dia pun memiliki gunung roti Khubz Khubz itu roti dengan kualitas yang baik Dia bisa merintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahannya bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan atau tidak. Bisa juga menyuruh bumi untuk mengeluarkan seluruh kekayaan bumi yang terkandung di dalamnya berupa emas dan perak, lalu berjalan mengikuti Dajjal, ya. Dia bisa bergerak di muka bumi dengan sangat cepat, secepat hujan deras yang tertiup oleh angin. dan seabrog kesaktian-kesaktian lainnya. Dijelaskan ya di dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Diterima dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dajjal a'warul ainiy Jifatu jifalus sya'r. Ma'hu uh jannatun wa narun fa naruhu jannah wa jannatuhu nar. Dajjal adalah makhluk yang picek sebelah matanya. Rambutnya ikal. Dia memiliki surga dan neraka. Nerakanya sebenarnya surga dan surganya sebenarnya neraka. Masih dari Hudzaifah dan juga masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. La ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu ma'ahu nahran yajriyan ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad wal akhar ra'yal ain ta'narun ta'anjaj fa imma ahadun falyatin nahra ladhi yarahu nara falyaghmid Thumma liyuta'a liyuta'ti'u ra'sahu minhu ma'un Aku benar-benar mengetahui apa yang dimiliki oleh Dajjal Kata Nabi SAW Dia memiliki dua sungai yang mengalir Satu sungai terlihat oleh mata Seperti air yang Putih yang segar, satu sungai lagi terlihat oleh mata api yang menyala-nyala. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan Dajjal, datangilah sungai yang terlihatnya seperti api. Pejamkan mata, tundukkan kepala untuk meminum airnya, lalu minumlah dia karena sesungguhnya yang terlihat seperti api itu adalah air yang sangat dingin. Merem aja merem. Jadi hampiri api. Merem. Maka minumlah airnya. Itu adalah sungai, air yang sangat sejuk. Jadi Dajjal memanipulasi penglihatan manusia. Air terlihat seperti api api terlihat seperti air. Dia menutupi hakikat dari segala sesuatu. Makanya disebut dengan sebutan dajjal yang maknanya sudah kita bahas kemarin adalah yang memanipulasi hakikat dari segala sesuatu. Dalam hadis yang diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an ketika menerangkan dajjal Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa ma labthu fil ard?" Wahai Rasulullah, berapa lama dajjal tinggal hidup di muka bumi setelah dia keluar? Dijawab, "Arba'una yawman." Yaumun kasana wa yaumun kasyahr wa yaumun kajumuah wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Dia tinggal cuma 40 hari, Jadi nggak lama ya. 40 hari itu sebanding dengan lamanya apa? Nifas bagi para wanita ya. Para suami ketika isinya nifas saum 40 hari. Nah, selama itu dajjal hidup. Lama apa sebentar? Kalau dihitung dari waktu hidup normal sebentar sih. Tapi kalau Waktu yang kita anggap sebentar itu di dalamnya pinu kekacauan maka sebentar serasa sangat lama. Apalagi kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari pertama lamanya satu tahun. Dan ini makna hakiki. Hari kedua lamanya satu bulan. Hari ketiga lamanya satu pekan hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari biasa sekarang. Kalau para sahabat bertanya lagi, wama isra'uhu fil arad, secepat apa pergerakan dajjal di muka bumi? Beliau menjawab, kal gaithi idastad barat hurrih, fayati alal qawmi, fayad'uhum fayu'minu nabih, wa istajibuna lahu fayamuru samaa'a fatumtir wal arda fatumbit fataruhu 'alaihim sarihatuhum atwalamaka nadra'a wa asbagahu dhuru'a wa ammaduhu khawasir thumma ya'ti qawm fayad'uhum fayarudduna 'alaihi qawlah fayan sarifu 'anhum fayusbihu ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرج كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنخل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه حزلتين ramyatal wa wa kata nabi SAW alaihi wasallam pergerakan dajjal itu secepat hujan yang tertiup dengan air yang sangat deras oleh angin yang sangat kenceng kemudian dajjal mendatangi suatu kaum didakwahilah kaum itu mereka pun beriman, tapi dakwahnya bukan mengajak kepada Allah, tapi ngajak untuk menjadi pengikut dirinya. Lalu mereka pun beriman kepada Dajjal. Jadi kalau ada ustaz yang ngajak orang mendakwahi orang untuk taklit kepada dirinya, bukan untuk kembali kepada Allah, ini serupa nih dengan Dajjal. Dajjal mendakwahi manusia untuk mengikuti dirinya. Lalu, kaum itu beriman kepadanya, menyambut ajakannya. Apa yang terjadi? Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi kaum yang beriman kepada Dia tadi. Lalu, Binatang-binatang mereka berjalan dengan punduk yang paling tinggi, dengan eh, apa namanya lambung yang paling lebar, dengan susu yang sangat penuh. Jadi, si Dajjal memberikan balasan kepada kaum yang beriman kepada dirinya. Dikasih hujan. Tanah yang mereka tempati dibuat menjadi subur dan gembur Binatang-binatangnya pun menjadi sehat dan menghasilkan Susunya banyak, dagingnya gede, banyak gemuk Kemudian si ususnya juga menjadi melebar Menjadi sehat dan gemuklah si binatang tadi Ini diantara kesaktian Dajjal laknatullahi alaih yang kesaktian seperti ini oleh Allah tidak diberikan kepada para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Yang beliau bisa lakukan hanyalah salat istisqa memohon kepada Allah azza Jalla. ya. Tapi Dajjal bisa. Kemudian si Dajjal mendatangi kaum yang lain. Lalu mengajak kaum itu untuk menjadi pengikut dirinya. Tapi mereka membantah ajakan Dajjal tersebut. Tidak diimani, apa yang terjadi? Dajjal berpaling dari mereka. Keesokan harinya, mereka kehilangan seluruh hartanya tanpa ada yang tersisa. Semuanya musnah hilang, seluruh hewannya mati, seluruh tumbuhannya mati air-airnya kering sampai disebutkan laisa bi aidihim min amwalihim mereka tidak lagi memiliki harta yang tersisa di tangan mereka sekalipun sedikit jadi dajjal itu memerintahkan kepada langit jangan menurunkan hujan bagi kaum yang hidup di komunitas tertentu yang tidak mau beriman kepada memerintahkan bumi agar seluruh tumbuhannya mati dan gersang airnya surut kering dan seluruh hartanya hilang tanpa bekas tanpa ada yang tersisa lalu Dajjal keluar dengan membawa tombak kecil ditancapkanlah tombak itu ke tanah sambil berkata keluarkan seluruh simpanan harta wahai tanah itu terjadi di kaum yang tadi menolak ajakan Si dajjal tadi tidak mau beriman kepada dajjal. Keluarlah seluruh harta simpanan yang terpendam di dalam tanah dari komunitas tersebut. Berjalanlah dajjal dan seluruh harta simpanan tadi berjalan mengikuti mengikuti dajjal. Jadi seluruh Simpanan kekayaan alam yang ada di negeri atau di tempat yang tadi ingkar kepada Dajjal habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Ya, kemudian apa yang terjadi? Kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda, pemuda yang ada di di, di, di kota yang tadi menolak ajakan Dajjal. Kemudian dibunuhlah si pemuda tersebut dengan pedang sampai terbelah menjadi dua. Kemudian setelah itu dihidupkan lagi, dipanggil, kemudian dia menjadi beriman kepada dajjal dan tertawalah sang dajjal. Ini di suatu negeri. Dan berbeda kisahnya dengan Kisah seorang pemuda lain yang nanti juga akan kita ceritakan. Kalau tadi kan, setelah dibunuh, dihidupkan lagi, lalu menjadi pengikutnya. Tapi ada nanti pemuda yang begitu ketemu Dajjal, menjelaskan bahwa ini Dajjal yang wajib dijauhi, lalu dibunuh, lalu dihidupkan lagi, lalu tambah yakin bahwa ini Dajjal pas mau dibunuh, yang kedua kali tidak bisa. Nanti akan ada kisahnya. Kisahnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki yang dibunuh oleh Dajjal. Dia sebaik-baik manusia pada zaman itu. Dia keluar dari Madinah, kota Rasul SAW untuk menemui Dajjal. Berkatalah pemuda itu kepada Dajjal Aku bersaksi bahwa kamu adalah dajjal yang telah diceritakan oleh Rasul selesai kepada kami dalam hadisnya. Ini dajjal teh, Makanya diperingati awas, jangan jadi pengikut ini dajjal ini. Berkatalah dajjal kepada pengikutnya. Kata si dajjal, Aroaitum in qatal tuhada sumahyaituhu, sumahyaituhu, hal tasukuna fil amr. Bagaimana pendapat kalian? Kalau pemuda ini aku bunuh lalu aku hidupkan kembali, apakah kamu masih ragu tentang ketuhananku? Dijawablah tidak tidak ragu. Bisa membunuh lalu dihidupkan kembali kan? Fyaqtoluhuh dibunuhlah pemuda itu. Waiyuhiih kemudian dihidupkan kembali. Fyaqolul rajul Pemuda tadi berkata, Wallahi ma kuntu fika asyaddu basiratin minil yaum. Demi Allah, kata pemuda itu, tidak ada ya orang atau tidaklah aku tambah yakin bahwa dirimu ini dajjal dibanding hari ini. Memang Nabi SAW menjelaskan, Salah satu kehebatan Dajjal bisa membunuh lalu menghidupkan kembali. Begitu dibangunkan lagi, bukannya beriman dan menjadi pengikut dajjal, tapi tambah yakin ini dajjal dan tambah menentang. <tuh> Saking semangatnya jadi batuk. Fayuridu dajjal alaih. Lalu Dajjal ingin kembali membunuh untuk yang kedua kalinya, tapi ternyata tidak mampu. Dajjal tidak lagi mampu membunuh orang itu untuk yang kedua kali, dan ini termasuk salah satu di antara kelemahan Dajjal. Hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari Kitabul Fitan Bab Layadul Dajjal Al Madinah bahwa Dajjal tidak akan bisa memasuki kota Madinah. Lalu pemuda tadi keluar dari kota Madinah menemui Dajjal untuk memperingatkan orang-orang. Di antara kesaktian Dajjal. Tadi sudah disinggung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, Inna min fitnatihi ay yaqula lil a'rabi ara'aita in laka abaka wa ummak atashhadu Di antara fitnah Dajjal Dajjal berkata kepada orang-orang Arab Badui Bagaimana pendapat kalian Bila aku hidupkan kembali bagi kalian ayah dan ibu kalian apakah kalian akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu maka dijawab iya. Maka setan dua bukan dua orang dua ekor setan datang menjelma seperti ibu dan bapaknya Lalu berkata wahai anak aku ikuti dia karena dia adalah Tuhanmu. Lalu dia pun mengikutinya. Ya. Jadi beberapa kesaktian dajjal adalah dia bisa apa? Bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau tidak. Memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Bisa memerintahkan binatang untuk menghasilkan susu ataukah tidak, ya. Bisa membunuh kemudian dihidupkan kembali dan bekerja sama dengan setan untuk menipu orang. Setan kemudian menyerupai ayah dan ibu dari orang yang sudah mati. Ayah ibu yang sudah mati dari seseorang dihidupkan lagi menyerupai ayah dan ibunya lalu setan yang berwujud ayah dan ibu dari orang tadi tersebut mengatakan ikuti dia karena dia adalah Tuhanmu sehingga tertipulah dia dan itulah di antara beberapa kesaktian set uh, dajjal laknatullah alaihi sudah kita jelaskan beberapa kesaktian Dajjal dan juga beberapa pengikut Dajjal beserta ciri-cirinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tertipu oleh Dajjal? Agar kita selamat dari fitnah Dajjal, bila kita mengalaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya cara-cara yang harus dilakukan agar bisa selamat dari fitnah dajjal. Kenapa? Karena Islam itu sudah sempurna. Tidak ada satu masalah pun yang akan dihadapi oleh manusia kecuali di dalam Islam selalu ada petunjuk untuk menghadapinya. Taraktu kum alal la yazigu anha illa halik aku tinggalkan kalian di atas al mahajatil bayda ajaran yang sangat jelas gamblang terang benderang saking gamblangnya saking jelasnya ini ajaran malamnya bagaikan siangnya tidak akan ada orang yang menyimpang dari kebenaran ini kecuali orang itu binasa. Segamlang ini ajaran Islam, banyak orang-orang yang tidak mau memeluknya. Itu orang binasa. Segamblang ini konsep manhaj ahlu sunnah. Sesuai dengan Quran hadis, Sesuai dengan akal yang sehat. Tapi banyak orang yang menyimpang, itulah orang-orang yang binasa. La Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan meninggalkan satu pun kebaikan kecuali beliau sudah memberi petunjuk kepada umatnya untuk mengikuti kebaikan tersebut. Dan tidak ada pun, tidak ada satu pun keburukan Kecuali nabi selesai sudah melarang, mewanti-wanti dari keburukan itu, dan di antara keburukan yang wajib diwanti-wanti dan diwaspadai sejak lama adalah fitnah dajjal. Karena itu, sebesar-besar fitnah yang akan dihadapi oleh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, para nabi yang lain pun sudah diwanti-wanti. Dan mereka, para nabi, mewanti-wanti umatnya dari dajjal. Walaupun dajjal tidak keluar di zaman nabi-nabi terdahulu, tapi para nabi tidak tahu, jangan-jangan dajjal keluar di zaman umatnya. Makanya dikasih tahu umatnya, wanti-wanti dari dajjal. Ternyata seluruh nabi tidak keluar itu dajjal. Ketika para nabi lain masih hidup, maka dajjal belum keluar. Ketika zaman Nabi Sosa masih hidup, nah berarti satu-satunya kemungkinan Dajjal akan keluar di zaman umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu adalah umat yang paling paling akhir. Tidak ada lagi umat lain setelah umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat beliau adalah umat yang hidup di akhir zaman. yang akan berakhir dengan hari kiamat maka pasti dajjal ini akan keluar di akhir zaman di saat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai dunia ini sebagaimana nanti akan kita jelaskan kondisi kaum muslimin dan seluruh manusia sebelum keluarnya dajjal maka Keburukan dajjal yang super dahsyat sudah diingatkan oleh Nabi saw. Semua Nabi menyatakan dajjal itu awar, picek sebelah, dan Nabi saw memberikan penjelasan yang lebih detail tentang dajjal karena khawatir dajjal ini akan keluar di kalangan umat beliau dan memang benar karena dajjal sampai sekarang belum keluar. Ya pasti suatu saat keluar di zaman Nabi Wasallam sudah meninggal Tapi umatnya masih banyak yang bertebaran Di antara petunjuk beliau agar kita terbebas dari fitnah dajjal adalah Pertama At-tamasukubil islam Wat-tasalluh bisilahil iman ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب وأن الله تعالى منزه عن ذلك وأن الدجال أعور والله ليس بالأعور wa annahu la ahada yara rabbahu hatta yamut wa dajjal yara hunnas inda khurujihi mu'minuhum wa kafiruhum pertama tamasuk kepada ajaran Islam tamasuk itu berpegang teguh pegang itu ajaran Islam dengan sekuat-kuatnya dan mempersenjatai diri dengan senjata iman Bukan tombak, pedang, panah atau zaman sekarang senapan mesin, bukan. Dajjal nggak akan mati dengan itu. Dajjal tidak akan terhalang dengan senjata itu. Tapi dengan senjata iman, khususnya mengenal asma dan sifat Allah. Karena apa? Dengan mengenal asma dan sifat Allah, Orang itu akan mengenal, akan meyakini dajjal itu manusia biasa yang makan, minum, tidur. Sedangkan Allah tidak demikian. Allah tidak picek, sedangkan dajjal picek. Allah tidak terlihat oleh manusia di dunia, sedangkan dajjal terlihat oleh semua orang, baik yang mukmin ataupun yang kafir kepada dajjal. Allah kakinya kedua kakinya tidak bingkeng keluar bengkok keluar ini bengkok keluar Allah azza wajalla tidak memiliki kelemahan dajjal punya banyak kelemahan di antara kelemahannya dia makan dia minum di antara kelemahannya dia nggak punya anak walaupun dia umpam menggauli seribu wanita tidak ada satupun yang hamil dia itu akim dia itu mandul, tidak memiliki anak. Dan Allah Azza wa Jalla yang terutama adalah tidak terlihat di alam dunia sedangkan dajjal ini terlihat. Dengan demikian orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam menguatkan keimanan, memperdalam ilmu tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, maka dia akan membedakan antara Allah dengan makhluk biasa. Dia tidak akan tertipu oleh Dajjal Walaupun Dajjal dengan kesaktiannya Mengaku dia Tuhan yang layak disembah Seorang mukmin yang berilmu mengenal secara mendalam tentang asma dan sifat Allah SWT Tidak akan tertipu dengan hal itu Ini yang pertama Iman dan ilmu Khususnya ilmu Tauhid Kiat kedua agar selamat dari dajjal kiat di sini kiat dalam bahasa Indonesia maknanya apa kiat itu apa petunjuk ya bukan ya cara bukan kiat dalam bahasa Sunda kiat dalam bahasa Sunda artinya kuat hanya agak halus Kiat <susukat> kedua at-ta'awud min fitnatid dajjal wa khosotan fi sholah. Berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal, khususnya di dalam sholat. Pada waktu kapan kita membaca doa ini? Di dalam sholat tahiyat. Bukan ketika berdiri, ruku atau sujud, tapi ketika tahiyat. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebagaimana hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim juga Imam An Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW di dalam salatnya beliau berdoa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa anguz bika min fitnatil masihid dajjal Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah al masihid dajjal dari Musab Dia berkata Yang dimaksud Mus'ab Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqas Cucu dari Abu Waq dari uh, Siapa Abi Waqas Abu Waqas memiliki anak namanya Sa'ad Sa'ad memiliki anak namanya Mus'ab Kata Mus'ab karena Sa'ad ya'muru bi khamsin anin nabi sallallahu alaihi wasallam ayahku yaitu saat memerintahkan dia dengan lima hal sebagaimana lima hal ini telah diajarkan oleh nabi sallallahu kepada Sa'ad bin abi waqas di antara Salah satu di antara lima perintah ini adalah membaca doa wa'udzubika min fitnatid dunya ay min fitnatid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau dari sehebat-hebat fitnah dunia, yaitu fitnah Dajjal. Ketika menjelaskan bahwa fitnah dunia maksudnya adalah fitnah Dajjal, mengisyaratkan bahwa fitnah Dajjal adalah sebesar-besar fitnah yang ada di dunia, sebagaimana. Penjelasan Al-Imam Ibn Hajar ala sekolah dalam kitab Fathul Bari beliau menyatakan Fi itlaqid dunya ala dajjal isyaratun ila anna fitnat ad-dajjal a'zamul fitan al-waqi'ati dunya Disebutnya fitnah dunia dengan makna fitnah dajjal mengisyaratkan Bahwa fitnah dajjal adalah sebesar-besar fitnah yang terjadi di alam dunia. Fitnah harta ya besar. Fitnah wanita ya besar. Fitnah empat tak ya. Apa empat tak itu? Harta, tahta, wanita, Toyota. Empat fitnah itu besar, banyak orang tertipu dengan empat ini. Terpedaya. Tapi yang lebih besar lagi adalah fitnah dajjal. Orang yang terfitnah dengan dajjal hanyalah orang-orang yang memang terfitnah dengan dunia sebelum dajjal datang. Sebelum dajjal datang dia terfitnah dengan empat tak tadi. Maka begitu dajjal muncul gampang. Karena apa? Salah satu di antara motivasi mengikuti Dajjal adalah agar memperoleh kesenangan dunia. Bayangkan, ini sebenarnya poin ini belum diterangkan sebelum Dajjal datang, dunia seluruhnya mengalami paceklik. Tidak ada curah hujan yang turun walaupun setetes. Tidak ada air yang bisa dikonsumsi, seluruh tumbuhan mati binatang-binatang juga mati atau kering, kerontang, kurus. Dan manusia kelaparan. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang cukup mengenyangkan diri dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Ketika orang mengalami paceklik, bayangkan, paceklik mengandung makna kesulitan yang dialami oleh manusia dari aspek duniawi. Ya, Muncul Dajjal membawa iming-iming dunia yang selama ini hilang. Membawa air. Padahal yang kelihatan air adalah api. Bisa menyuruh langit menurunkan hujan. Menyuruh bumi menurunkan menghasilkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menyuruh binatang untuk menggemuk dan menghasilkan susu. Dan seterusnya. Dan itu memberi keuntungan secara apa? Duniawi. Maka orang-orang yang matre yang sudah terfitnah dengan kesenangan duniawi selama ini mending menjadi pengikut dajjal sekalipun tahu bahwa itu dajjal. Oleh karena itulah sekalipun yakin bahwa dia bukan Tuhan tapi memberi keuntungan duniawi ikut. Atau jangankan begitu sekarang di Suriah rakyatnya mengakui kami beribadah dulu kepada Bashar Asad sebelum beribadah kepada Allah kan gitu ya karena basarlah Tuhan kami Padahal dia, mereka meyakini Ini bukan Tuhan manusia biasa kan Tapi kalau enggak begitu Dia rugi dalam urusan dunia Mereka para penjilat Omongannya Pasti bukan keluar dari Lubuk hati yang paling dalam Lubuk hati yang paling dalam Meyakini dia manusia biasa Bukan Tuhan Tapi lisannya mengatakan begitu Untuk apa? Agar selamat di dunia Bahkan memperoleh keuntungan di dunia maka fitnah dunia adalah fitnah yang sangat besar, tapi yang terbesarlah fitnah dajjal dan orang yang terfitnah dengan dajjal hanyalah mereka yang sudah terfitnah dulu dengan fitnah dunia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kala Rasulullah, Rasulullah saw bersabda." Idza tasyahada ahadukum billah min arba'in. Kalau salah seorang di antara kalian bertasyahud. Ini hadis yang menjelaskan bahwa dibacanya doa minta perlindungan dari dajjal itu dalam tasyahud bukan dalam sujud. Kalau umpamanya ada yang berkata Ustaz bukankah di dalam sujud lebih baik dibaca doa tersebut karena ketika sujud Jarak seseorang dengan Allah adalah jarak yang paling dekat Kita jawab iya menurut akal kita Tapi kita sudah tahu sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi SAW Dan Nabi SAW tidak menyuruh membaca itu di dalam sujud Tapi dibaca dalam tasyahud Itulah yang terbaik Beliau menyatakan idza tasyahada ahadukum falyas'id billah min arba'in. Kalau salah seorang di antara kalian bertasyahud tahiyat ndaklah dia berlindung kepada Allah dari empat hal. Yaqul ndaklah dia berkata Allahumma inni a'udzu ya bika min adzab jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini salah satu lafaz dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Boleh kita pakai lafaz ini. Karena hadisnya Sahih. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam. Ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr dan dari azab kubur. Azab jahannam kita tahu. Azab kubur juga kita tahu. Wa min fitnatil mahya wal mamat dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian fitnah kehidupan banyak. Itu empat tak tadi itu fitnah kehidupan tuh. Ya. Dan fitnah kematian maknanya fitnah menjelang kematian. Sudah kita bahas juga. Ketika seseorang sakaratul maut di sana ada fitnah. Apa fitnahnya? Godaan setan. Gangguan setan. Agar orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan munculnya godaan setan di akhir kehidupan menjelang kematian bukan didasarkan kepada riwayat-riwayat yang dianggap bukan hadis. Seber riwayat yang dinukil oleh Al Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bahwa nanti di akhir hayat Setan akan datang menyerupai ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibu itu yang merupakan jelmaan setan mengajak ya bunayya mut yahudiyan fa innahu khairul adian. Hai anakku matilah kamu sebagai Yahudi karena dia sebaik-baik agama. Kalau enggak nurut bilang matilah kamu sebagai Nasrani karena dia sebaik-baik agama. Kalau enggak nurut juga Dibelokkan kepada aliran-aliran sesat di dalam Islam, baik bagian dari Islam atau ngaku-ngaku Islam. Padahal bukan bagian dari Islam, matilah kamu sebagai Syiah, enak loh ada mutnahnya, <guluh> matilah kamu sebagai Ahmadiyah, gitu kan? Itu bukanlah Islam, tapi ngaku Islam. Mereka meyakini Qurannya beda, hadisnya beda, nabinya beda, Tuhan yang disembahnya beda, tapi nggak mau kalau disebut bukan Islam. Ingin itu disebut Islam untuk menipu kaum muslimin yang awam, yang bodoh. Ada riwayat itu, tapi riwayat itu tidak sah. Tapi bukan berdasarkan riwayat itu adanya fitnah kematian. Pertama fitnah kematian ini ada nih dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ini. Kita berlindung dari fitnah kematian. Kedua, hadis umum yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innasyaitana yahduru ahadakum fi kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya setan selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Hatta yahdhurahu indato'ami Sampai setan itu datang ketika orang itu lagi makan. Digoda ketika makan. Digodanya agak supaya kabuhulan gitu. Kabuhulan itu kesedek, terselak. Bukan, kalau terselak nggak dosa. Apakah digodanya itu agar uh, kabarean? Apa kalau kabarean bahasa Indonesia? Kalau ada kita makan umpamanya pindang atau ikan asin ada durinya, lalu durinya itu nyangkut di tenggorokan bahasa Sundanya kabarean. Tulis. <tuh. 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 Gak ada bahasa Indonesia-nya apa kabarean bahasa Indonesia? Ketulangan? Wah, oh, bukan tulang. Tulang mah yang gede. Tulang kambing, sapi, ayam, iya. Kalau duri bukan tulang. Kedurian apa? Kan? Keselak? Bukan keselak. Keselak mah kabuhulan tadi bahasa Sundanya. Iya udah kabereyan. <tulang> Jadi apakah setan menggoda kita? Ketika makan supaya kita kabarayan oleh duri? Enggak. Kabarayan tidak dosa. Enggak, enggak ada untungnya bagi setan supaya kabarayan. Tapi agar makannya minimal tidak jadi ibadah, maksimal jadi dosa. Apa hukum asal dari makan? Mubah. Mau makan silakan, enggak makan silakan. Mau makan enggak berdosa, enggak berpahala, enggak makan enggak berdosa, enggak berpahala, mubah. Tapi hukum mubah yang asalnya mubah bisa berubah jadi ibadah, bisa berubah jadi maksiat. Tergantung dua hal, tergantung niat dan cara. Kalau niat makan bagus, benar, umpah saya makan agar sehat, kuat, agar ibadah lebih berkualitas. Konsentrasi, agar bisa saum, agar bisa tahajud, asar agar kuat ngaji dua jam gitu kan. Kalau nggak makan, lemes nanti. Nah niatnya untuk menupang ibadah dengan lebih berkualitas Itu niatnya Caranya menerapkan adab-adab sunnah ketika makan Bismillah ya Pakai tangan kanan Pakai tiga jari bagi jenis makanan yang Memang bisa tiga jari seperti kurma atau yang sejenis itu Kalau makan bubur ya <tuh> <tuh> Sumpit? <tuh> ya nggak bisa pakai sumpit bubur atau Terus apa namanya mengambil dari yang terdekat, jangan ngerongkong begitu ta? Ya, ngerongkong itu mengambil yang terjauh pada yang terdekat. Bagaimana kalau yang terdekat sambal, <laughs> dagingnya yang jauh? Atau hanya kerupuk? Jadi makannya sama gepuk terus gep kerupuk, gep kerupuk. Syahul rahimahullah ta'ala menyatakan boleh ngarongkong ngambil yang terjauh kalau dagingnya yang terjauh dan yang terdekat cuma sambal mencret nanti ya saya ingin menerapkan sunnah nabi sambal terus hanya karena yang terdekatnya sambal boleh ngarongkong ah syukur kalau sekarang ada apa namanya uh, yang bisa diputer itu ya daging di sana sama sini puter gitu ya jadi daging yang terdekat sudah dipatok dihalangin biar nggak bisa diputer lagi <gifat> kalau adab sunnah diterapkan berubah menjadi ibadah lalu berdoa seusai. sebuah hadis sahih Imam Abu Daud dalam sunnah Abu Daud Rasul selesai menyatakan siapa orang yang makan Lalu setelah makan dia berdoa Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah Berdoanya begitu Kata beliau Gufirolahu ma taqaddama min dhabi akan diampuni semua dosa yang telah lalu Makan aja penggugur dosa loh Ya makan enak Kenyang Sehat Dosa gugur Untung gak? Untung dunia akhirat Tapi jangan disimpulkan Kalau begitu 10 kali kita makan sehari Biar dosa bersih Tapi gemrot <giru> Enggak itu berlebihan Enggak boleh berlebih-lebihan Jadi Karena setan tahu makan adalah media menerapkan sunnah Bisa berpahala orang dengan makan Bisa diampuni dosanya orang Karena makan maka digodalah orang itu supaya Tidak menjadi ibadah Bahkan menjadi dosa Tidak bismillah Sehingga setan bisa ikut makan Pakai tangan kiri gitu ya Tangan kanan ini Megang ayam Tapi ingin juga gepuk Ambil gepuk Wah wow, dua-duanya Maka itu menjadi dosa Niatnya diselewengkan Kenapa kamu makan? biar kuat, biar kalau nyopet ketahuan larinya kenceng. Nah, itu niatnya salah, persiapan untuk nyopet. Oleh karena itu setan menggoda dalam setiap keadaan. Ya, dulu ahadaku di min sya'ni. Tidak hanya dalam hal makan, dalam hal tidur. Kata Syekhul Islam dan momen yang paling strategis bagi setan untuk menggoda manusia adalah momen di saat orang itu mau mati. Karena kalau ketika set digoda lalu tergoda terus terjerumus ke dalam dosa, orang itu masih mungkin taubatnya. Dengan taubat terhapus dosanya, pahala dapat. Tapi kalau di akhir hayat tergoda begitu terjerumus dalam kufur, syirik atau maksiat lalu mati. Dia mati dalam keadaan apa? sul khatimah Sul khatimah bisa menghapus kebaikan-kebaikan sebelumnya. Sul khatimah itu azab dari Allah atas orang itu karena kekeliruan penyimpangan atau kemaksiatan yang dia lakukan selama hidup. Oleh karena itulah maka setan menggoda orang yang sedang sakaratul maut agar apa? Agar menyimpang di akhir hayatnya dan mati dalam keadaan sul khatimah itulah yang disebut dengan fitnah kematian fitnah fitnah menjelang kematian wa min syarri fitnatil masiihid dajjal dan aku berlindung dari keburukan fitnah al masiihid dajjal hadis ini terdapat dalam kitab sahih muslim Wa kana al-imam Tawus ya'muru ibnahu bi'adati shalah idza lam yaqra bi ad-du'a fi shalati. Imam Tawus Imam Tawus adalah Tawus bin Kisan al-Yamani kunyahnya Abu Abdurrahman beliau seorang kibarut tabi'in beliau bertemu dengan 50 orang sahabat dan melakukan haji sebanyak 40 kali. Beliau orang yang terkenal sebagai orang yang doanya mustajab. Mustajab itu apa? Sangat dikabulkan. Berkata Ibnu Uyainah, Nibu Sultan 3. Ada tiga orang tokoh ulama yang selalu menghindari sultan. Tidak mau dekat-dekat dengan sultan. Walaupun sultan sangat menginginkannya, menginginkan nasihatnya, menginginkan fatwanya, wajangannya, diburu dia, oleh sultan, bukan diburu sebagai buronan, mosontit, tapi bukan, tapi dicari untuk didengar ilmunya nasihat untuk diberi hadiah ingin menyenangkan ulama besar seperti itu. tapi mereka selalu menjauh tidak mau mendekat dengan sultan adalah fitnah demikian juga dekat dengan orang kaya apa motivasi orang mendekati orang kaya ya, Uangnya. uang Siapa tuh kecipratan? Siapa tahu dikasih maka dekat Akhirnya apa? Dia di bawah pengaruh orang kaya Pas orang kaya itu melakukan dosa maksiat Nggak berani negur Nanti bantuannya nggak ngalir lagi Nanti bantuannya tidak apa Pemberiannya tidak Tidak keluar lagi Makanya pas maksiat pura-pura nggak tahu Atau didukung Nggak apa-apa sekali-kali lah senang-senang gitu ya Orang kaya juga manusia Sekali-kali perlu senang gak apa-apa Nanti bisa tobat, tenang Saya gak akan bilang ke ibu <guluh> Begitu kan Ya. Ada tiga tokoh ulama yang selalu menjauhi sultan Pertama Abu Dhar fi zamanih Abu Dhar dalam pada zamannya Yang kedua Tawus fi zamanih Tawus pada zamannya dan yang ketiga, Thauri fi zamanih. Imam Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Imam Sufyan, Imam Sufyan itu bergelar Syekhul Islam Orang yang menguasai seluruh apa? Seluk beluk ilmu syari Dan disebut Kana alaman Itu kata Imam Ibnu Kathir Rahimahullah Dia adalah orang yang paling berilmu pada zamannya Dan ilmu pada zaman itu Mencerminkan Amal kalau para ulama disebut ulama, kenapa mereka begitu mulia? Ilmunya itu cerminan amal. Seluruh ilmu yang beliau tulis, yang beliau ajarkan itu sudah teraplikasi dalam dalam amalan. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan kalau ada salah seorang di antara kami hafal tiga surat panjang Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa, al baqarah al imran dan an nisa Jalla fi a'yuna Dia akan mulia dalam pandangan kami Karena apa? Karena tidaklah sebuah ayat dihafalkan Kecuali ayat itu sudah teraplikasi dalam amal Tidaklah sebuah hadis diajarkan atau dihafalkan Kecuali hadis itu sudah terwujud dalam bentuk tingkah laku Bayangkan Ashabus sunan Bayangkan sahih Bukhari, sahih Muslim Berapa ribu hadisnya? Maka seluruh hadis yang mereka tulis dalam kitabnya itu sudah ada dalam dirinya. Makanya mulia banget para ulama dalam pandangan murid-muridnya, apalagi orang awam, karena ilmunya mencerminkan amalnya. Berbeda dengan zaman sekarang, tidak semua ustad berarti pasti lebih. Soleh dibanding muridnya, ilmunya tidak menjadi cermin bagi amalannya sehingga banyak murid yang lebih soleh dari ustadnya untuk zaman sekarang kalau zaman dahulu nggak jangan berharap menemukan murid yang lebih soleh dari gurunya karena ilmu gurunya pasti lebih banyak daripada muridnya dan ilmu tersebut cermin dari amalnya itu zaman dahulu makanya sungguh sangat barokah ilmu para ulama pada zaman dahulu termasuk tawus Imam Tawus kalau mengetahui anaknya di dalam sholatnya tidak membaca doa ini disuruh ulang. Tidak membaca doa berlindung dari dajjal. Laknatullahi alaih. Tidak membaca Allahumma inni a'udhu ya bika min adhabi jahannam, min adhabi al-qabr, wa min fitnatil mahya wal mat, wa min, fitnat, wa min syarri fitnatil masjid dajjal. Nggak dibaca itu, ulang lagi sholatnya, ulang lagi. Ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim dinukil oleh Imam, oleh imam Muslim dalam kitab Sahihnya. dalilun ala salaf ala ta'limi dan riwayat ini menjadi dalil bersungguh-sungguhnya generasi salaf untuk mengajari anak-anaknya doa yang agung ini ajarkan doa ini juga kepada anak-anak kita berkata as-safara ini mimma yang bagi likulli alimin ayyabutha ahadith dajjal baina awladi wan nisa wa rijal wa qad warada anna min alamati khurujihi nisyanu zikrihi alal manabir di antara perkara yang wajib bagi setiap orang yang berilmu adalah menyebarkan hadis-hadis tentang Dajjal kepada anak-anaknya, para wanitanya dan juga kepada para laki-laki. Dan ada riwayat yang menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda di antara tanda-tanda akan keluarnya dajjal adalah lupanya orang-orang dari membahas dajjal di mimbar-mimbar. Orang lebih tertarik menjelaskan hal yang aktual yang up to date di mimbar-mimbar lupa untuk membahas tentang dajjal itu termasuk di antara tanda-tanda sudah dekatnya waktu keluarnya dajjal dan ini diterangkan di dalam sebuah hadis yang disohikan oleh al Imam Ibn Hajar al, al Haythami dalam kitab Majmu' Zawaid hadis ini diterima dari Sa'ad so bin Jathama dia berkata aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakhrujud dajjal hatta nasu an zikrih wa hatta tadsrukal ummatu zikroha alal manabir tidak akan keluar dajjal sehingga orang-orang lalai dari menerangkan masalah dajjal dan umat meninggalkan penjelasan tentang dajjal di mimbar-mimbar. Jadi lupanya atau lalainya orang dari menjelaskan dajjal termasuk salah satu di antara tanda-tanda akan keluarnya dajjal. Alhamdulillah sekarang kita ingat ya. Cuma empat kali pertemuan, kita baru dua. Setelah nanti empat puluh kali pertemuan lewat, lupa lagi dah. Dajjal keluar, enggak, jangan dulu lah. Lupa lagi. Kita enggak membahas mudah-mudahan di tempat lain dibahas. Ya, tidak saya yang membahas, mungkin orang lain membahas. Atau di sini tidak dibahas, mungkin oleh saya dibahas lagi di yang lain-lain. Beberapa bulan lang lalu saya juga membahas ini di BSD sana, Serpong. Beberapa bulan yang lalu saya bahas ini juga di Cianjur. Terus akan kita Bahas berulang kali di tempat yang berbeda, atau bahkan mungkin saja di tempat yang sama. Beberapa tahun yang lalu ini juga dibahas di daerah galaksi Bekasi. Hari Sabtu juga, tapi Sabtu yang kedua. Dan mudah-mudahan nanti akan banyak permintaan untuk menjelaskan fenomena akhir zaman, khususnya tentang Dajjal, yang Alaih, sehingga tidak menjadi tanda sudah dekatnya keluarnya Dajjal di zaman kita. masih perkataan as-safaro ini dia menyatakan wala siyama fi zamanina hadzal ladzi isra'ab isra'abat fihi alfitan wa kathurat fihi almihan wa darasat fihi ma'alimus sunan wa saratis sunan fihi kalbida wal bida syar'un yuttaba wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim masih kata safaraini Dia menjelaskan bahwa terutama di zaman kita sekarang ini, di mana fitnah begitu merajalela, ujian dan cobaan begitu merata, sudah meluntur pengajian-pengajian sunnah, dan sudah berbalik sunnah dianggap bid'ah, dan bid'ah dianggap syariat yang harus diikuti wala haula wala di zaman seperti itu zaman yang mesti gencar dibahas diperingatkan orang tentang dajjal lanatullah alai Inilah yang kedua yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari fitnah dajjal adalah minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah dajjal Ketiga Menghafal dan membaca surah Al-Kahfi Minimal 10 ayat yang pertama uh, Lebih bagus apabila seluruh surat Ini didasarkan kepada beberapa hadis Di antaranya Hadis riwayat Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an Nabi berkata Man adrakahu minkum Faliakro alaihi fawatiha suratil kahfi. Siapa di antara kalian yang bertemu dengan Dajjal, hendaklah dia membacakan kepada Dajjal pembuka dari surah al kahfi. Sepuluh ayat yang pertama dari surah al kahfi. Hadis ini saya riwayat Imam Muslim dalam hadis yang diterima dari Abu Darda masih riwayat oleh Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man hafidha Asyara ayatin min awali suratil kahfi Siapa orang yang menghafalkan 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi Dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal Jadi baca surah Al-Kahfi bukan membaca ayat Ayat kursi bukan Kenapa bukan ayat kursi kok surah Al-Kahfi Apakah Al-Kahfi lebih ditakuti oleh setan daripada ayat kursi? Bukan. Karena ayat kursi sangat efektif untuk mengusir setan dari kalangan bangsa jin. Kalau ada setan bangsa manusia seperti orang kafir nih setan, bacakan ayat kursi. Nggak ngaruh. Dia malah komentar kamu sakit gigi itu kegeriman begitu nggak ngaruh. Tapi kepada setan dari kalangan jin, wah lari pontang panting mereka ya. Dan Dajjal bukanlah setan dari kalangan bangsa jin. Dia bangsa manusia seperti yang sudah kita bahas. Dajjal manusia anak Adam. Maka nggak ngaruh dibacakan ayat kursi. Lalu apa faidah dari surah Al-Kahfi terhadap Dajjal?

karena di awal surah Al-Kahfi banyak diterangkan keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang mentadaburi ayat-ayat tadi, dia akan terfitnah oleh Dajjal. Dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal. Demikian juga di akhir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-102. Apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa Allah memiliki anak? Maka ini akan memberikan efek atau pengaruh terhadap Dajjal Dan inilah kekhususan dari surah Al-Kahfi Yang dijelaskan di dalam hadis Dianjurkan dibaca Khususnya pada hari Jumat Dan khususnya ketika bertemu dengan Dajjal Sebuah hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri Di riwayat Imam Al-Hakim Nabi menyatakan inna man qara'a suratal kahfi yaumal Allah alahu min nurin ma jum'atain Siapa orang yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat Allah akan menerangi dia dengan cahaya antara dua Jumat Jumat yang lalu dengan Jumat sekarang Jumat sekarang dengan Jumat yang akan datang Semuanya itu akan menjadi cahaya bagi dirinya Inilah yang ketiga, terakhir yang keempat. Kalau datang berita Dajjal sudah muncul, segeralah menjauh sejauh-jauhnya. Selidiki keberadaan Dajjal di mana lalu pergilah ke tempat yang jauh dari posisi Dajjal tersebut. Kalau bisa, pergilah ke Mekah dan ke Madinah. Kalau sempat Tapi kalau nggak sempat seperti kita yang ada di Indonesia Mau ke Mekah ini Ketika beli tiketnya aja Penjual tiketnya sudah jadi pengikut Dajjal Di imigrasinya saja Nanti sudah berkumpul para pengikut Dajjal di sana Tapi nggak diapa-apain naik ke pesawat Eh pilotnya Dajjal Nggak sempat umpamanya ke Mekah dan ke Madinah maka larilah sejauh-jauhnya menjauh posisi Dajjal jangan coba-coba ah, ada Dajjal kesempatan jihad nih. siapkan pedang, siapkan panah, siapkan senjata siapkan hafalan Quran hadith lalu datang ketika datang dia terpengaruh oleh Dajjal lalu jadi pengikutnya jangan Nabi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Imran bin Hussein radhiyallahu an bahwa Nabi Wasallam bersabda man sami'a bid-dajjal falyan fal anhu fa wallahi innar la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'athu bihi minasyubuhat syubuhat aw limma yub'athu bihi minasyubuhat Siapa orang yang mendengar berita tentang dajjal, dalah dia lari menjauh dari dajjal. Karena demi Allah ada seorang laki-laki mendatangi dajjal, dia merasa imannya cukup untuk menghadapi dajjal. Begitu bertemu dia menjadi pengikutnya karena syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh dajjal. Oleh karena itulah maka larilah sejauh-jauhnya. Hadis tersebut ya diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya juga oleh Al Hakim dalam kitab Al Mustadraknya dan hadis ini sahih sebagaimana dalam kitab Sahih Al Jami'us Shaghir. Itulah empat cara untuk bisa terhindar dari dajjal. Kalau memang dajjal benar kenapa hanya ada di hadis tapi tidak ada di Quran? Dalam Al-Quran juga ada penjelasan dajjal. Mana saja penjelasan dajjal dari Al-Quran banyak. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang dajjal adalah pertama kita bahas bulan depan. Sekarang sudah cukup hampir satu setengah jam waktu yang kita habiskan untuk membahas dajjal ini ya kita cukupkan nanti akan kita teruskan satu bulan yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa alihi wa ashabi wassalam. warahmatullahi Silakan Pak. doa calon dajjal iya saya juga pernah lihat video itu di YouTube kan di YouTube ada yang ngirim kemudian di style oh jadi ada orang menyenandungkan zikir Mungkin mbak dah sholat Atau sekedar iseng Ngamparin sejadah Pakai sarung, pakai kopeah Duduk seolah-olah sedang sholat Lalu menyenandungkan Dikir Rikir. Tapi dikir yang disebutnya seluruh merek Mobil Seluruh merek mobil Dia sebut Dengan senandung eh, Lagu sholawat tertentu Ya Iya itu istihza ya. Apa istihza? Mengolok-olok. Doa, ya, salawat, zikir itu adalah syiar Islam. Dia olok-olok, dijadikan sebagai bahan candaan, gurauan. Itu dosa besar loh. Mengolok-olok kehormatan manusia biasa saja sudah nggak boleh. Ini mengolok-olok syariat syiar Islam lebih besar dosanya. Apakah dia dajjal? Kalau disebut dajjalnya adalah dajjal besar bukan, bukan dia. Tapi apakah mungkin disebut dajjal kecil? Iya. Dan dajjal-dajjal kecil banyak. Seluruhnya ada 30 orang, ya, tapi tidak dijelaskan ciri-cirinya, namanya dan yang lain-lainnya. Cuma dajjal-dajjal kecil itu semuanya mengaku sebagai nabi. Apakah dia mengaku nabi? Tidak ya. Tidak mengaku nabi. Dia berdosa besar dan fitnahnya juga tersebar. Tetapi tidak sebesar fitnah dajjal. Baik dajjal besar ataupun dajjal kecil. Oleh karena itulah kalau ada orang yang menyatakan ini calon dajjal di Indonesia jangan nanti jadi doa nanti, nanti ternyata dia benar-benar ngaku nabi nanti. Jadi benar-benar dajjal kecil ya. Wallahu alam bisawab. Jangan coba-coba melecehkan atau membuat syariat sebagai bahan candaan. Dosanya besar. Kita masuk ke pertanyaan Apakah pengikut Dajjal ada yang bertobat atau semuanya mati dalam keadaan kafir? Wallahu alam, tidak ada keterangan apakah di antara pengikut Dajjal ada yang kemudian tobat, dan setelah Dajjal terbunuh, bagaimana pengikutnya? Apakah tobat atau tidak? Wallahu alam, tidak ada keterangan tentang hal itu. Seorang imam mengatakan haram hukumnya orang Indonesia yang berhaji lebih dari satu kali. Kenapa haram? Nabi saw menyatakan haji kedua itu hukumnya sunnah. Kata Nabi sunnah, kata dia haram. Mana yang kita ikuti? Nabi saw. Kalau begitu bagaimana para ustadz yang berkali-kali untuk membimbing? Apakah para pembimbing itu? Apa kalau para pembimbing diharamkan, semua jamaah? pergi tanpa pembimbing nanti atau dibimbing oleh orang yang bukan yang belum belum haji sesat dan menyesatkan di mana letak mina bagaimana e, apa namanya nanti setelah dari Muzdalifah tanggal 10 gitu ya melakukan jumroh di mina tapi jumrohnya cuma jumroh akobah saja jumroh ula dan wusto tidak dilewat yang mana jumroh ula wusto dan akobah nggak tahu jadi begitu diarahkan, wah itu tuh langsung dilempar. Padahal itu jumroh ula atau wusta jumroh akobanya di sono. Salah ngelemparnya nanti. Ya. Kalau yang membimbing orang yang sama sekali belum haji. Jadi haji kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah beliau tanpa mengecualikan kecuali kalau membuat orang menjadi berdesak-desakan dalam haji enggak Nabi SAW tahu enggak bahwa kelak di akhir zaman itu di zaman kita akan berdesak-desakan tahu enggak mungkin tahu mungkin tidak tahu tapi Allah tahu enggak pasti tahu dan Allah tidak memberikan kekecualian tidak mewahyukan kekecualian kepada Nabi SAW dengan mengatakan kecuali kalau crowded maka tidak boleh lagi haji yang kedua haram Ternyata Allah tidak mewahyukan begitu kepada beliau dan beliau tidak menyampaikan kekecualian itu sehingga tetaplah ya hukum sunnah bagi haji kedua. Orang yang menyatakan haji kedua haram berargumen secara akal karena kalau umpah haji kedua ketiga kali dibolehkan nanti membuat zona atau areal di Masjid haram, masjid nabi atau tempat-tempat haji menjadi penuh sesak Kan begitu ya Seolah-olah orang yang menyatakan begitu Menganggap nabi tidak diberi wahyu oleh Allah tentang kondisi seperti itu Lalailah Allah dari kondisi masa yang akan datang Seolah-olah tersirat seperti itu Parahal wa ma buka nasia Rabu itu tidak akan pernah lupa tidak pernah leleh tidak akan pernah umpo enggak enggak kepikiran di masa yang akan datang bagaimana enggak kepikiran Allah yang mengatur seluruh kehidupan sampai hari kiamat daun yang jatuh di tengah hutan yang masih perawan juga Allah tahu dan dia jatuh karena kehendak Allah Allah yang ngaturnya crowdednya keadaan di sana kehendak siapa kehendak Allah. Tapi Allah tidak menetapkan hukum haram haji kedua di kondisi seperti itu. Jadi tetaplah sunnah. Kalau kata Nabi sunnah, kata orang itu haram, siapa yang kita ikuti? Ya tentu saja Nabi SAW. Kalau sepasang suami istri yang di dunianya tidak punya keturunan, di surga bisakah punya keturunan? Enggak di sana tidak hamil. Tapi kebahagiaan karena punya anak, iya, ya. Yang jelas maksudnya e, kualitas kebahagiaan yang dirasakan ketika punya anak, ya. Maka kebahagiaan sekualitas itu akan tetap akan dirasakan oleh siapa? Oleh penghuni surga. Salat subuh kemudian imam lupa kunut dan imam melakukan sujud sahwi sedangkan makmum tidak bagaimana surat makmum apakah sah apakah di masa dajjal eh, sah tetap ya tapi mestinya kalau imam kunut kita ikut kunut kalau imam lupa tidak kunut lalu sujud sahwi kita juga sebagai makmum ikut sujud sahwi apakah di masa dajjal itu tidak ada teknologi apakah sekarang dajjal ada di pulau Skor tayaman, wallahu alam, tidak ada penjelasan, tapi isyarat, ya, teknologi musnah, sudah kita terangkan, bahwa di zaman Dajjal, perang kembali dengan pedang, dengan tombak, bahkan Dajjal pun terbunuh oleh tombak yang pendek oleh Nabiullah Isa Alaihissalam. Perang di akhir zaman kembali dengan tombak, dengan pedang, dengan kuda. Di mana teknologi yang sekarang ada? Ini akan musnah sebelum masa itu tiba. Musnahnya karena teknologi itu sendiri. Ya, Adanya umpah perang dunia ketiga, tidak perlu mengirim pasukan. Cukup kayak main video game, main PS saja. Jadi duduk di komputer, pijit-pijit, temak-temak gitu kan maka meluncurlah roket-roket rudal-rudal meren. Nah sampai akhirnya teknologi itu hancur oleh teknologi itu sendiri Saling menghancurkan Kembalilah manusia ke zaman batu Kembalilah manusia mempersenjatai dirinya dengan pedang, tombak, panah dan yang sejenisnya Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman Wallahu a'lam. Apakah betul ada hadis ada sekelompok kaum yang selalu berperang? Ini dijadikan dalil oleh firqah-firqah yang ingin berjihad. Enggak ada hadis itu. Yang ada adalah wala yazalu, wala yazalu min ummati dhahirina 'alal haqq. Senantiasa muncul satu kelompok dari umatku yang berdiri tegak di atas yang hak, di atas kebenaran. Itu ada, tapi telah selalu muncul dari kalangan umatku, orang yang selalu berperang. nggak ada mungkin apa penjabaran dari hadis tadi. Dohirina alal haq mereka, artikan dengan yukotiluna atau yukotilunal kafirin, atau ada Allah atau yang sejenisnya, selalu berperang ya, atau umpal dohirina alal qital selalu tegak di atas peperangan. Mungkin itu tafsiran dari hadis tersebut. Yang mereka tafsirkan sesuai dengan Gelora semangatnya Bukan gelora Bung Karno Bagaimana keadaan ruh saat kita sedang tidur Beda-beda Tergantung dia mimpi apa Sebelum Ibu saya meninggal dunia Kakak dan adik saya meminjam uang kepada Ibu saya Cukup besar untuk ukuran saat ini dan sekarang saat ini tuh ya sekarang. Yang saya mau tanyakan, sekarang ibu saya sudah meninggal dunia, apakah hukum pinjam itu wajib dikembalikan walaupun orang tua dengan anak? Iya, orang tua dengan anak tetap berlaku pinjam meminjam. Selama tidak ada ikrar di sodakoh kan, maka tetap itu statusnya pinjaman. Adik ke kakak, ya, suami ke istri, mertua dengan apa lawannya? menantu tetapi itu pinjam meminjam selama tidak diikrarkan diberikan nah, kalau ibu meninggal dalam keadaan masih bersatus apa punya piutang si anak yang berutang kepada ibu kembalikan dan itu menjadi harta ibu yang kelak menjadi harta warisan kembalikan ini milik ibu umpamanya 10 juta ini milik ibu gitu ya Nah nanti yang 10 juta itu menjadi harta peninggalan si ibu yang wajib diwariskan. Di sana ada hak saudaranya, kakaknya atau adiknya yang lain yang berhak atas harta ibu. Jadi bayar, kalau tidak dibayar tetap itu akan diperhitungkan sebagai hutang walaupun antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, antara adik dengan kakak. Apakah uang yang dipinjam itu menjadi bagian harta waris? Iya, Mengingat masih ada kakak dan adik saya yang membutuhkan. Iya, kakaknya, adiknya dan sayahnya gitu kan. Oh saya menjam uang, oh saya berarti si penanya. Iya, itu hak kakak dan adik. Ada di sana, walaupun ada hak kita juga di sana. Kembalikan kepada ibu sebagai harta ibu, lalu menjadi warisan yang kelak dibagikan kepada ahli waris. Mohon dijelaskan kenapa ada pemuda yang tidak bisa dibunuh oleh Dajjal. Kan sudah dijelaskan tadi. Oh, kenapa? Itu kekuasaan Allah ya. Untuk menunjukkan kelemahan Dajjal bahwa Dajjal bisa membunuh dan menghidupkan sekali, tapi yang kedua kalinya nggak bisa. Terbongkarlah kelemahan Dajjal di sana. Apakah pemudanya itu jadi kebal atau bagaimana? Enggak, nggak disebutkan kebal. Pokoknya setan nggak bisa lagi bunuh lah, ya. Apakah penjelasannya kebal? Yang jelas enggak. Mungkin saja ketika mau membunuhnya dia nyingcet, dia menghindar, dia menangkis gitu ya. Wallahu alam. Kapan dibaca 10 ayat surah Al-Kahfi? Setiap hari Jumat. Dan nanti ketika Dajjal bertemu walaupun di hari Senin. Jangan ya, nunjuk. Oh, ini ada Dajjal hari Senin nunggu hari Jumat. Eh oh, keburu atuh. Bacakan ketika ketemu Dajjal. Kalau dilihat masa saat ini apakah saatnya Dajjal keluar dengan mengeringnya danau Tibris Belum, ya. Karena apa? Beberapa kondisi sebelum Dajjal keluar itu belum belum apa namanya? Belum teralami. Dunia ini masih dikuasai oleh orang kafir. Nanti sebelum Dajjal keluar, dunia itu semuanya dikuasai oleh umat Islam. Semuanya, sehingga nggak ada lawan lagi dari kalangan manusia. Baru Dajjal muncul nanti ya. Apakah anak piatu juga termasuk anak yatim yang mendapat santunan? Piatu dengan yatim beda. Kalau yatim kehilangan ayah, kalau piatu kehilangan ibu. Siapa yang jadi tulang punggung keluarga? Ayah. Biasanya kalau ibunya meninggal, apakah anaknya menjadi kelaparan? Tidak, karena ada ayahnya. Ayahnya yang mencari nafkah. Tapi kalau ayahnya meninggal, tulang punggung ibunya nggak bekerja, maka menjadi miskin mereka. Ya perlu disantuni, ya. Jadi kalau piatu saja statusnya tidak wajib disantuni kecuali kalau si piatu ini juga miskin karena ayahnya juga miskin ya boleh disantuni sebagai orang miskin dan bukan sebagai anak piatu adakah lebaran anak yatim dalam Islam nggak ada kata Imam Ibnu Rajab itulah kebidahan yang diada-adakan oleh karena itu menyantuni anak yatim tidak harus menunggu lebaran anak yatim yaitu 10 Muharram yang disebut sebagai lebaran anak yatim nggak perlu menunggu Silakan kapan saja tiap hari santuni anak yatim Tanpa harus menunggu lebaran anak yatim Dan mengad mengadakan lebaran anak yatim khusus di 10 Muharram Adalah sesuatu yang e, diada-adakan Tanpa didasarkan kepada keterangan syariat Maka tidak boleh Apa hukum walimatul khitan dan bila kita diundang kepada acara tersebut bagaimana? Kalau saya datang insya Allah. Apalagi ada kambing di sana. Biasanya ada kambing atau minimal makan gitu ya. Kalau saya datang. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengisyaratkan adanya walimatul khitan. Beliau menyatakan ketika membahas tentang undangan yang wajib dipenuhi. Karena salah satu kewajiban muslim terhadap muslim yang lain itu Apabila diundang, datang, itu ya. Nah, beliau menyatakan yang wajib didatangi undangan adalah walimatul urus Ada undangan resepsi, pernikahan, walimah, pernikahan. Adapun yang lain, nah, dia sebut diantara antara walimatul khitan. Imam Syafi'i menyebut walimatul khitan, falayujab, maka tidak wajib untuk didatangi. Dan ini mengisyaratkan adanya walimatul khitan di zaman beliau dan dalam pandangan beliau tidak wajib tapi sunnah. Minimalnya boleh. Wallahu a'lam. Kalau kita diberi hadiah uang atau makanan dari teman padahal sumber dari penghasilan yang haram, apakah boleh kita terima dan makan? Kalau orang itu murni penghasilannya seluruhnya haram, tidak ada yang halal ya maka kita tidak terima atau kalau sudah dikirim Sodakohkan kepada fakir miskin dengan niat takhalus minhu berlepas diri dari hal itu kalau murni sumbernya haram tidak ada yang halal tapi kalau dia memiliki banyak sumber ada yang halal ada yang haram ambil dan meniatkan dari sumber yang halalnya Kalau suami membuat pernyataan via SMS Mulai hari ini kita pisah ranjang Dan 30 hari ke depan kita putuskan bercerai Atau tetap bersama Apakah ini sudah jatuh talak? Belum Kan tadi disebutkan nanti Baru diputuskan terus apa tidak Ya Cuma itu termasuk zihar Zihar itu mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Ya, kalau dia meniatkan itu zihar maka dia berlaku zihar Maka tidak boleh menggauli istrinya kecuali pertama ya harus saum dulu sebentar nggak lama cuma dua bulan berturut-turut. sebentar. <tuh> Kalau nggak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Nah, itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah. Surah apa? Ada yang tahu? Atolak? At -tolak? Bukan. Uh, Al-Hashr, Al-Hashr. Ya. Walladzina yudohiruna minkum amin nisa'im thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli ayatamasa'im. Pertama bebaskan budak. Kalau sekarang kan nggak ada budak, bukan anak. Bebaskan anak, kamu bebas sekarang. <coughs> Itu anak ini budak hamba sahaya. Famal famal lam yas lam lam yajid musyahro ini ini min Siapa yang tidak memiliki kemampuan membebaskan budak, hendaklah dia saum dua bulan berturut-turut. Berturut-turut, nggak boleh. Apa namanya Eh, uh, batal. Kecuali kalau ada udur syari seperti umpamanya pas lebaran, wajib haram kan? Pas hari Tasri gitu, haram. Atau pas sakit, pas safar itu ada udur syari boleh. Tapi kalau nggak ada udur syari nggak boleh. Kalau sudah 59 hari ke 60 nya umpamanya batal, kembali dari awal. Hmm. Makanya nanti menyesal Aduh Kaduhung Gitu ya. Faman lam yastati fa'id miskina Siapa yang tidak mampu maka Berikan makan kepada 60 orang fakir miskin Kayaknya milih ini nih Ya Satu porsi umpamanya anggaplah 20 ribu Kali 60 20 kali 6 berapa? Sejuta 200 Ah enteng mending sejuta 200 Begitu keluar sejuta 200 Boleh menyentuh lagi istrinya Sentuh tek sudah Mohon info tentang kitab yang sedang dibahas fenomena akhir zaman. Iya, saya mengambil dari Asyratus Sa'ah ya. Sa'ah adalah tanda-tanda kiamat. Apakah nanti seorang muslim yang taat bisa mendapati fitnah dajjal? Iya. Nanti kan di sana ada Imam Mahdi juga. Muslim yang taat dan pengikutnya yang setia. Apakah bisa mendapati? Mendapati kalau mendapati mengalami iya. Tapi apakah akan terfitnah menjadi pengikut Dajjal? Ya tergantung kadar keimanannya nanti. Apakah pengikut Dajjal dari kalangan awak ajam termasuk dari Indonesia? Saya yakin Indonesia banyak pengikutnya tuh. Jangankan nanti ke Dajjal Ke Syiah aja banyak pengikutnya Ke Lia Eden yang gendeng juga ada pengikutnya Ke Nabi-Nabi palsu ada pengikutnya? Ada Dulu entah di Bandung apa di Jakarta Ada Chog Children of God Itu ada pengikutnya Sesesat itu ada Apalagi Dajjal itu punya kesaktian Oh lebih terbanyak lagi yang terfitnah ya. Jil aja ada pengikutnya. Yang bergelar profesor doktor di badang ilmu umum tapi kosong dari iman. Banyak. Oleh karena itu kalau yang kayak begitu banyak pengikutnya dari Indonesia apalagi dajjal yang kesaktiannya banyak. Terakhir, apakah kita boleh menggabungkan doa-doa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? pada saat tasyahud akhir atau hanya berlindung dari dajjal saja? Enggak, dari empat tadi dari azab jahanam, dari azab kubur, fitnah hidup dan mati dan dari fitnah dajjal. Tidak hanya dari dajjal saja ya. Cukupkan dengan hal itu. Insya Allah itu mencukupi ya. Ya cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. an alla ilaha illa ant. astaghfiruka wa atubu ilaih wa rabbil alamin wa salallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh